Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy Mufradat pada kali ini akan menerangkan satu lagi lafaz dalam Al-Quran, iaitu lafaz amwalun. Lafaz ini berbentuk jamak, mufradnya adalah malun, yang bererti apa yang dimiliki dari segala jenis barangan. Menurut Arab Badwi, malun mencakupi haiwan ternak seperti unta dan kambing. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit dijelaskan ia bermakna setiap apa yang dimiliki oleh individu atau kumpulan berupa harta benda, perniagaan, wang atau harta benda yang tidak bergerak seperti perabot rumah, tanah, rumah dan sebagainya. Lafaz malun digunakan bagi muzakkar dan muannas sehingga kita boleh mengatakan huwa al-mal dan hiya al-mal. Lafaz mal disebut sebanyak 61 kali di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, surah Yunus, Hud, Al-Isra, Ar-Rum, Al-Ahzab, surah Sabah, surah Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Dhariyat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hashr, As-Saf, Al-Munafikun, At-Taghabun, Al-Ma'arish dan surah Nuh. Az-Zamakhsyari berpendapat amwal mencakupi harta yang boleh dikeluarkan zakat atau dikeluarkan daripadanya sedekah. Dalam kamus Dewan dijelaskan harta ialah barang-barang berharga seperti rumah, tanah, barang-barang kemas dan sebagainya. Menurut orang Arab, lafaz mal lebih banyak disandarkan kepada unta kerana ia adalah harta yang paling banyak dimiliki oleh mereka. Kesimpulannya, amwal bermaksud harta benda yang dimiliki oleh seseorang daripada emas, perak dan sebagainya. Syukran jaziran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.